Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya 49 Cikan Ilohan. Langsung aja ya, di sini saya akan membahas. Sebelumnya ada yang menanyakan pakai pakan apa untuk burayak lohan red monkey. Nah, ini saya kasih makan itu pakai pelet Okiko yang ukurannya ini S, yang paling kecil. Jadi saya terkasih makan, saya campur nih untuk pakan ikannya nih. Jadi ini udah saya tuang yang merah. Nah, sekarang yang warna hitam ini saya tuang satu plastik, ini satu bungkus. Terus ini yang warna hijau saya campurkan kembali ke toples. Oke, ini saya udah tuang semua. Nah, ini tiga-tiganya saya campur, lalu saya tutup, terus saya kocok-kocok biar rata. Nah, ini kita kocok-kocok dulu sampai benar-benar rata. Ini kalau dari segi warna sih sama ya, baik hitam, merah, sama hijau. Nah, ini yang sebelah kanan ini red monkey, tapi kayaknya klasik ini. Nah, ini yang dua ini dulunya ada GB yang dua. Nah, saya kasih ke teman saya biar di progres supaya ikan jadi bagus, karena saya udah nggak ada waktu lah untuk progres ikan terlalu banyak. Jadi saya pengennya red monkey aja nih, saya mau nyoba red monkey. Ini juga rencananya mau saya pindah nih nanti ke atas. Jadi dua ekor ini saya tak kasih, saya gabung aja ya di tank yang atasnya nih, ukuran 85 saya sekat jadi dua. Nah, ikan ini termasuk kadang agak kagetan ya, kalau ada lampu aja dia langsung kadang lari. Memang masih ini sih mentalnya ya, belum begitu berani dia. Kecuali dia lapar, dia mau nyamperin. Nah, nanti untuk update-update video berikutnya saya akan infokan kembali. Itu saja yang bisa saya bagikan videonya. Salam satu hobi, salam jenong, dan assalamualaikum.